Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan nama saya Arya Skamainani dari kelas 8A, perwakilan calon ketua OSIS periode 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi yang telah saya buat dan akan saya laksanakan apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS pada periode ini. Visi misi yang pertama adalah menjadikan SMP Negeri 11 sekolah yang memiliki ruang lingkup religius dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mengajak siswa dan siswi agar lebih aktif dan kreatif. Dan yang ketiga, membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan bersih. Misi yang pertama adalah mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap aspek dan menambahkan beberapa perlombaan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Yang kedua, dengan cara mengadakan kegiatan yang membuat siswa menjadi lebih kreatif. Dan yang terakhir, dengan cara menjaga lingkungan sekolah agar lebih bersih. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, piket kelas, dan melaksanakan protokol kesehatan apabila berada di lingkungan sekolah. Dengan visi-misi tersebut, mari kita buat sekolah kita menjadi sekolah yang lebih nyaman, bersih, berakhlak baik, dan berprestasi. Maka dari itu, pilihlah saya, Arya Skamairani, calon ketua OSIS nomor urut 1. Demikian video kampanye yang telah saya sampaikan kali ini. Semangat untuk Spenlas yang lebih berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kansasyafa Suraya dari kelas 8D calon ketua OSIS nomor urut 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan visi dan misi saya mencalonkan ketua OSIS SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Visi saya adalah menjadikan siswa SMP Negeri 11 Kota Cirebon sebagai siswa yang berprestasi, religius, cinta tanah air, serta memiliki kepribadian yang baik dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Misi saya adalah meningkatkan kegiatan sekolah di bidang sosial dan keagamaan, mengembangkan bakat dan minat siswa, membangun kesadaran siswa akan tata tertib dan kepeduliannya akan kebersihan serta kenyamanan lingkungan sekolah. Jangan lupa ya, pilih nomor 2. Bersama saya, membangun SMP Negeri 11 Kota Cirebon menjadi lebih baik. Sekian atas perhatian. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya ingin menyampaikan dan menjelaskan visi dan misi OSIS yang telah saya buat. Sebelum itu, terima kasih dan hormat kepada kepala sekolah dan juga guru-guru sekalian. Serta saya juga ingin berterima kasih kepada kakak kelas, adik kelas, teman-teman, dan seluruh warga sekolah SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Perkenalkan nama saya Haurai Kawinaya, saya dari kelas 8F. Saya bergabung ke dalam ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler literasi. Berikut saya sampaikan visi dan misi. Visi 1. Menjadikan pelajar SMP Negeri 11 Kota Cirebon yang berakhlak, berkarakter, dan berwawasan. Misi 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menegaskan untuk berpakaian lengkap dan rapi, sopan santun, dan disiplin. 3. Mengembangkan bakat dan keterampilan dalam bidang ekstrakurikuler. 4. Melanjutkan dan mengembangkan program kerja OSIS SMP Negeri 11 Kota Cirebon yang telah disusun dengan rapi. Saya juga ingin menyampaikan moto OSIS untuk kedepannya yang saya harap saya dan anggota OSIS maupun selain anggota OSIS mampu menerapkannya. Moto tersebut adalah akhlak. Akhlak merupakan singkatan dari amanah, kreatif, hebat, loyal, aktif, dan kerjasama. Maksud daripada moto tersebut adalah yang pertama, amanah, mampu memegang kepercayaan dan menjalankan kepercayaan yang diberikan. 2. Kreatif, mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang baru dan mengembangkan kegiatan yang sudah ada. 3. Hebat, membantu mengembangkan bakat siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon untuk berprestasi. Yang keempat, loyal, memiliki kebanggaan menjadi siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Yang kelima, aktif, turut berperan serta dalam kegiatan yang diadakan sekolah. Dan terakhir, yang keenam, kerjasama, menjalin hubungan baik dengan seluruh warga sekolah SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Sekian saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Saya pamit undur diri. Pesan dari saya, tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan nomor 3, mari kita wujudkan Spenlas yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya sebagai calon mentor OSIS adalah menjadikan SMP Negeri 11 Kota Cirebon menjadi sekolah yang berkualitas. Misi saya sebagai calon mentor OSIS adalah mengembangkan bakat minat dan potensi siswa demi tercapainya siswa yang pintar, berprestasi, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka pilihlah saya, Muhammad Faris Nur Pratama, calon ketua OSIS nomor 4. Jalan-jalan ke kota Paris, jangan lupa membawa ketupat. Jika kamu cari ketua OSIS, jangan lupa pilih nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.